Okey, hari ni kita reviewkan ini Toyota Velfire. Sebab banyak orang confuse kan. Velfire kalau nak convert, nak macam mana convert. Okey, nombor satu. Kita ceritakan yang murah ni. Velfire lampu tahun 2000. Ini macam ya, tahun 2015, 16, 17. Velfire. Okey, ini yang bumper, new facelift. Lepas tu, ini model yang tahun 2018, 19, 20. Velfire original. ZG punya lampu bumper original. Kita boleh tengok different dia. Ini mungkin sudah pasang stiker lah. Okey. Ini original. 3 projector, dia ada 2 projector. Okey, ada satu tak boleh lari punya. Memang new facelift dan sama punya. Dalam dan biru. Lepas tu bumper dia macam ni. So, banyak customer tanya aku, Po, aku sekarang tukar bumper dulu. Lain kali tukar lampu boleh tak? Tak boleh ya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sekali lagi sudah masuk ini bumper. Dia ni bumper lah, sesuai lampu lama. Dia sini punya angle lah. Dia yang segera masuk. Sebab ini model lama, dia punya lampu dia kecil sikit. Ha. Ini model dia baru. So, sekali lagi masuk ini bumper dulu. Lain kali kalau nak tukar lampu, ha. Bumper pun nak tukar sekali. Bumper ni original. Local tak ada. Okey, ini Taiwan ada keluar, China ada keluar. So dia untuk sesuai balik lampu lama. Dia macam ni. Faham tak kawan-kawan? So beza dia dengan mana? Ini original macam tu Velfire tahun 2018 ke atas ni tu, dia macam chrome everything yang dark chrome. Ha, ini pun ada dark chrome tapi dia ada silver. Ingat, ini murah. Ha, kami sekarang siap pasang lama angkat balik baru 4,000 lebih lah. Kalau itu memang mahal lah. So kawan-kawan semua, siapa nak convert Velfire, ingat lampu lama dia pumper sama lampu baru dia pumper dia tak sama. Ha, tak boleh cakap masuk pumper dulu ini macam lepas tu masuk itu lampu lain kali, tak boleh. Oh, ingat ini macam. So faham? Okey, terima kasih.